Salam sejahtera dan salam negaraku satu Malaysia. Saya Margaret Gama bersama dengan anda dalam Bersama YB pada hari ini. Baik, kita kini sedang memberi perhatian kepada Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi ataupun LIMA 2017 yang telah pun dilancarkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menyaksikan Malaysia khususnya Langkawi menjadi tumpuan dunia apabila dianggarkan mendapat perhatian media antarabangsa. Kira-kira 467 wartawan dari seluruh dunia memberi tumpuan ke Langkawi ketika ini, dan ini menjadi satu lagi titik lonjakan yang terbaik untuk kita dalam memberikan ruang kepada orang ramai untuk melihat sejauh mana Malaysia mampu maju dalam bidang aeroangkasa dan juga maritim. Jadi untuk itu, kita berbicara mengenai LIMA 2017 bersama dengan saya di studio pada ketika ini dalam rancangan Bersama YB, iaitu Ahli Parlimen Labuan, Datuk Rosman Isli. Baik, Datuk, semalam telah pun dilancarkan LIMA 2017 yang saya rasa menjadi satu medan yang begitu penting sekali untuk negara, khususnya untuk kita memberikan ruang kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang aeroangkasa dan juga maritim. Jadi mungkin komentar awal daripada Datuk mengenai LIMA 2017. LIMA di Malaysia ni adalah sesuatu yang sudah well established. Malaysia mengadakan LIMA siri ke-14. Ianya adalah sesuatu yang telah banyak memberikan manfaat lah sebenarnya kepada negara. Selain daripada ianya dapat memasarkan Malaysia ke pasaran dunia, bukan sahaja dalam bidang aerospace dan maritime sebenarnya, ia juga memperkenalkan negara kita itu kepada dunia lah, dan negara kita sebagai negara yang ingin menjadi pusat pelancongan, ianya sekaligus juga memasarkan nama Malaysia itu sendiri. Jadi Malaysia sentiasa didekati dan diupdate dengan teknologi. Jadi pelaburan-pelaburan yang berlaku di Malaysia dalam aerospace dan maritime industry memang cukup membanggakan. Baik, kalau kita lihat kepada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, khususnya dalam rancangan Malaysia ke-11 untuk bidang ataupun cabang pertahanan, dianggarkan sebanyak RM26 bilion diperuntukkan. Jadi ini menunjukkan bahawa kita serius untuk memberikan tumpuan kepada aspek pertahanan, terutama dari segi asetnya, keselamatan dan juga penguatkuasaan. Jadi relevan dan signifikannya penganjuran LIMA 2017 ini dengan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keselamatan kita berada pada tahap kesiapsiagaan yang terbaik. 26 bilion dalam bajet ketenteraan, mungkin mungkin ianya relatively kecil dibandingkan dengan setengah negara besar, tetapi besar juga untuk Malaysia sebab dia sentiasa bertambah. Dan kita terus mempertingkatkan kita punya quality asset, bukan sahaja quantity, yang mana memanglah pengeluar aset ketenteraan inilah di antaranya negara-negara yang mempunyai kekuatan di dalam ketenteraan, dan dia sekaligus menjadikan kita negara yang mempunyai strategi yang baik dalam pertahanan, bukan sahaja dari segi memiliki aset, tetapi juga dari segi kita mempunyai hubungan yang rapat dalam ketenteraan. Baik, sempena LIMA 2017 ini, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa dijangkakan bakal menyaksikan RM9 bilion perjanjian kontrak melibatkan maritim dan juga aeroangkasa. Jadi bagaimana Datuk melihat usaha penganjuran LIMA ini, terutama dari segi ekonominya? RM9 bilion itu juga adalah satu indikator yang menunjukkan betapa kita punya LIMA ni sudah matang dan begitu berjaya. Langkawi dahulunya cuma perkampungan nelayan, dan sekarang dengan adanya iconic event LIMA ni, sendirinya senang kita dah dapat lihat kejayaan dengan resort yang begitu banyak di Langkawi, yang mana dia telah menyediakan banyak peluang pekerjaan dan perniagaan.
Jadi sebenarnya lima ini memang mempunyai apa limpahan ekonomi yang cukup luas lah. Dia bukan sahaja apa ni baik untuk pelabur-pelabur besar yang mengadakan resort di Langkawi, tetapi juga kepada pekerja dan juga kepada mereka-mereka yang berniaga, berniaga kecil-kecil, termasuklah seperti yang ada di Pantai Cenang dan sebagainya, dia ramai apa ramai pengunjung, maka peluang perniagaan itu tumbuh. Dan apa nama Langkawi sekarang sudah menjadi sebuah pulau yang ternama lah, setanding dengan pulau-pulau lain yang mempunyai nama yang besar di seluruh dunia. Labuan ni pulau macam Langkawi juga, mungkin pulau yang lebih kecil. Jealous ni sebenarnya tengok lima ni. Ya, saya ingat lagi Datuk pernah mencadangkan supaya Labuan menjadi lokasi seperti mana lima. Waktu tu mencelah apa ni ada soalan di parlimen. Jadi sebenarnya Labuan pun adalah sebuah pulau yang sebenarnya adalah apa nama base tentera. Kita adalah Air Force Base dan aktiviti tentera ni tidaklah asing sangat di Labuan, dan kita juga sebenarnya ada event yang kita namakan Remembrance Day. Kita adakan setiap tahun di Labuan. Yang saya lihat ianya boleh dibesarkan dengan sekaligus mengadakan pameran-pameran mungkin apa nama aset-aset maritime ataupun aerospace juga. Mungkin tidak sebesar skala seperti lima, tetapi ianya sesuatu yang apa nama yang boleh menjadikan Remembrance Day itu sesuatu yang akan membawa ataupun mengenalkan Labuan ke market yang lebih besar lah. Jadi apa nama tempiasnya kepada rakyat seperti mana di Langkawi. Betul. Mungkin juga boleh kita adakan di tarikh yang tidak berapa jauh daripada lima. Jadi sebahagian daripada aset-aset yang pulang ke negara masing-masing mungkin boleh singgah di Labuan. Sebenarnya ada beberapa pempamer yang singgah di Labuan sebelum mereka ke lima, daripada Asia Timur lah, East Asia sebenarnya. Mungkin lebih kepada komersial punya apa ni, punya sektor. Seperti yang saya dengar di lima 2017 ni, kita sudah mula apa nama menekankan kepada participation aset-aset penerbangan ataupun maritime yang berbentuk komersial. Baik, mungkin secara ringkas sebelum kita akhiri, harapan Datuk lah khususnya untuk 5 2017 ini dan penganjurannya pada masa-masa yang akan datang bagi manfaat negara kita supaya ekonomi dapat dilonjakkan lagi dan kita mungkin boleh menjadi satu hub penerbangan pada satu masa nanti. Ia mempunyai momentum yang terus meningkat, dan kita kena apa kena pastikan dia terus membangun dan meningkat dari segi apa nama kualiti apa nama pelaksanaan, yang mana kita pun sudah banyak pengalaman, dan juga perkembangan dari segi participants dan juga transaksi-transaksi yang boleh di apa dimeterai semasa lima itu. Jadi saya yakin, di masa-masa akan datang memang apa memang ianya akan terus dapat kita tingkatkan dan kita manfaatkan, terutamanya untuk mengenalkan Malaysia dan menjadikan Malaysia sebagai apa hub kepada aerospace and maritime industry ini. Baik. Yang mana saya pun difahamkan pelaburan yang agak besar, sizable sudah berlaku pun, seperti yang dilaporkan 2016 ada apa kita punya revenue daripada aerospace industry 12.7 bilion dengan peluang pekerjaan high skill employment berjumlah lebih kurang 21,000 dan ada tambahan investment 1.6 billion something like that lah. Jadi ini adalah sesuatu yang ketara lah dia punya manfaat daripada
5 yang sudah apa berkembang maju dan matang di Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Rosman Isli bersama dengan kami dalam bersama YB pada hari ini. Diharapkan semoga apa yang berlangsung di 5 2017 benar-benar dapat kita terjemahkan dan memberi manfaat kepada rakyat. Pada anda yang ingin mengunjungi 5 2017 akan berlangsung sehingga 25 Mac ini di Langkawi. Jadi sama-sama saksikan satu pertunjukan ataupun pameran terbesar yang diadakan di Malaysia khusus untuk Aero Angkasa dan juga Maritim. Saya Margaret Gambang, salam sejahtera dan salam negaraku satu Malaysia.